Ferdi. Mau apa kamu kesini, Faris? Awang istilah ikut dengan saya. Aku nggak akan pergi kemana-mana sama kamu, Faris. Cok! Ampun, Imran. Ampun. Kemana Faris bawa Isabella? Ayah dan istri baik. Kembali. Mungkin saja dia ke rumah mewahnya atau ke villa. Mana aku boleh kabur dari Billy yang udah saya kunci? Hah? Lepasin aku, Faris! Aku nggak mau ada di sini! Lepas! Kau tak boleh kabur kemana-mana. Karena selamanya, kau akan tinggal bersama saya. Semasa ini, kau lekas balik ke Billy. Ayo! Lepas, Faris! Ayo! Faris! Ayo! Lepas, Faris! Mau kemana? Hah? Kau mau kemana? Jom! 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 Gimana, Pak? Apa Bapak bersedia melakukan permintaan Jeng Maura kemarin? Terus terang saya nggak tahu, Bu. Yang pasti, hari ini ada pertemuan rutin warga desa. Keputusan ada di mereka. Kita tinggal tunggu saja apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bapak harus melakukan sesuatu. Kasihan Tiara. Dia udah terlalu banyak menderita, Pak. Iya, Bu. Aku benar-benar nggak tahu gimana nasibku di sini. Ya Allah, ku serahkan segala masalahku ini ke dalam lindunganmu. Tunggu sebentar. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa saya didandani seperti ini? Tunggu sebentar. Apakah Puan Isabella tak tahu bahwa malam ini Puan Isabella akan bersanding dan kawin Tengku Faris? Puan Isabella sungguh mujur. Karena Puan dah dapatkan ganti Tuanku Pangeran Imran begitu cepat. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Saya nggak mau nikah sama Faris. Tolong berhenti dandani saya nggak mau nikah sama Faris. Maaf Puan Isabella. Tetapi dah dititahkan untuk merias Puan Isabella. Betul. Kami kena turuti titah tu. Kerana tak tentu Tengku Faris mesti murka. Aku harus kasih tahu Imran soal ini. Tapi gimana caranya? Saya dah selesai. Bolehkah Puan Putri saya tinggal sekejap? Saya nak call seseorang. Maaf, boleh kamu ambilkan saya minum? Tolong, tunjukkan sedikit rasa kemanusiaan untuk saya. Saya harus berbuka puasa. Baik, Puan Isabella. Ya. Oh. Jadi Makci Ratna dan juga Alena ada tiba di sini.
Good job. Dan semasa ini, awak bawa penghulu ke villa ini. Awak faham? Semasa ini, saya jadi penasaran. Kak, di mana arwah yang berantu berada? Pastilah dia sedang cari istrinya itu. Mustafa, sekarang Asman dah boleh cakap pasal villa tu. Di masa saya tanyakan pasal Faris, dia nak cakap tak fahamkan salah apapun. Puan Ratu Norma, tampaknya dah soalan, dah buat Tengku Asman takut. Dia gemetar begitu sangat. Masa tu dah tiba. Sudahlah, kita tak payah khawatir pasal Asman. Lekas siapkan kereta, Mustafa. Baik, Puan Ratu Norma. Saya harus hentikan Faris sebelum dia berlaku gila. Dia tu belum jadi raja. Dia tak boleh lakukan soalan apapun yang kak rusak reputasinya. Kak, mana Isabella? Saya tak tahu, Tengku Faris. Tadi saya nak bertolak sekejap untuk ambilkan minum untuk Puan Isabella. Dia nak berbuka puasa. Mungkin Puan Isabella berada kat bilik mandi. Halo? Siapa ini? Imran. Ini aku, Imran. Isabella? Berada kat mana, you, Isabella? Apakah you baik-baik saja? Imran. Imran, kamu harus suntikan Faris, Imran. Dia maksa aku untuk menikah sama dia. Apa? Faris. Don't worry. Isabella, don't worry. Saya akan biarkan dia lakukan itu. Don't worry. Isabella. 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 Lekas keluar. Tidak ada masa lagi itu sembunyi. Jump. Jump. Boleh benci masa. Semakin cepat kita berkahwin, itu akan semakin mudah. Semasa ini, lekas awak bersiap. Nikah sama kamu, Faris. Thank you.
Isabella berada di villa itu. Ya. Kita cepat, Bang. Haris dah bawa Mami Sabella dan juga Elena. Haris, untuk jadi saksi. Kami. Jom! Cepat! Kamu berani-beraninya kamu bawa kami kemari secara paksa. Saya ini adalah calon menantu Maci. Apa? Calon menantu? Kamu mau nikahin anak saya? Apa kamu nggak sadar umur? Alina, siapa dia? Kenapa kamu nggak pernah ngomong sama Mami tentang dia? Apa kamu mau ikut-ikutan sama Isabella juga yang menikah dengan orang Malaysia? Iya. Bukan aku, Mi. Aku gak kenal siapa dia. Mungkin yang dimaksud itu Kak Isabella, Mi. Apa? Isabella? Benar. Isabella. Buat saya, Isabella itu sudah mati. Lagi pula dia itu sudah menikah dengan pangeran kamu itu. Jadi lebih baik kamu kubur mimpi kamu itu, ya? Oke. Pangeran yang awak cakap tuh, dia udah mati. Sayalah calon raja di negara ini. Awak faham itu. Jadi sebaiknya awak baik-baik cakap pada saya. Percuma. Percuma kamu bawa kami paksa ke sini. Karena Isabella sudah tidak ada artinya buat saya. Saya tak peduli. Saya tetap inginkan kalian tuh jadi saksi. Perkawinan saya dan juga Isabella. Faham itu? Ibu tidak boleh pahamkan keberadaan saya ke sini. Apa awak ada fikirkan, Faris? Hah? Awak nak berkahwin dengan Isabella? Apa awak ada hilang akal? Faris, bunda dah cakap sama awak. Awak harus menanti sampai awak jadi raja. Sampai saya jadi raja. Sampai akhir bulan Ramadan. Sampai ini, sampai itu. Saya dah muak menanti, bunda. Semua gerangan kita satu pun yang berjaya. Dan semasa ini, Bunda, saya nak buat itu sendiri. Dan tak ada siapapun yang boleh hentikan saya. Ibu dah faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Apa kata para tetua desa? Pertemuan itu akan diadakan besok. Dan Ardi harus menceraikan Tiara di depan semua warga desa. Tiara, maafin Om ya. Om nggak bisa merubah keputusan mereka. Dan kamu harus hadir di pertemuan itu. Aku tahu, para tetua di desa ini pasti akan mendukungku. Karena sudah begitu banyak yang aku perbuat buat desa ini. Dan mereka gak mungkin menolak pertemuan itu. Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi.
aku harus lakuin sesuatu buat nantiin pertemuan itu. Maafkan saya, Puan Ratu Norma. Tengku Faris. Saya datang, nak pahamkan. Soalan penghulu dah datang di vila ini. Ibunda. Ibunda ingat. Saya tak akan mundur semasa ini. Saya akan tetap berkawin dengan Isabella. Dan tak siapapun yang boleh hentikan saya. Bahkan arwah Imran sekalipun. Faris! Soalannya adalah skandal! Awak akan merusak masa depan awak sendiri! Saya tak peduli, Bunda. Alena, kok kamu bisa di sini, Alena? Kalian gak akan bisa bawa kakakku. Mami! Isabella? Mereka tidak akan bisa bawa kamu kemanapun juga, sayang. Sudahlah, Maci. Kami sudah ada pasien lagi. Lekas menyikir! Mami! Mami, gak boleh ngakuin apa, Bella! Mami, Amy. Bantu, Mami. Isabella, awak tak payahlah menangis terus. Karena tak ada siapapun yang boleh selamatkan awak. Saya dah cakap pada awak, bukan? Kalau saya nak berkahwin dengan awak. Semasa ni, kita tengok. Apa arwah suami awak tu akan datang tuntikan saya. Kamu gak bisa lakuin ini sama aku, Faris. Kamu mesti takut sama Allah. Allah akan menghukum kamu, Faris. Isabella, Allah tak keberatan di dalam perkara ini. Kalau ya, dia dah hentikan saya semasa ini. Keluarga awak pun dah siap tuh jadi saksi di perkawinan kita, Isabella. Polo, lekas kita mulai semua nih. Di mana kamu, Imran? Yo, tolong jangan biarkan ini terjadi sama aku. Jangan biarkan Faris nikahin aku. Macam mana Slazer ini dia begitu sepi? Tampaknya perkawinan itu dah akan dimulai dalam sekejap. Saya nikahkan Tengku Faris Kamu lihat itu, Faris? Ini adalah tanda kalau suamiku akan datang menyelamatkan aku. Penghulu, lekas lanjutkan lagi.
di kolam ini sekarang, Ferdi. Saya terima nikahnya Isabella, binti. Isabella, Isabella dengan sesiapa? Welcome, brother. Awak adalah arwah. Dan saya siap untuk hadapi awak. Takut pada awak. Awak boleh lari ke mana pun. Karena awak ini adalah arwah. Tapi macam mana dengan Isabel? Huh? Dia terbuat dari darah dan juga daging. Awak boleh tembus dinding itu. Isabella, Isabella tak boleh menembus dinding. Dan semasa ini, saya nak berkawin dengan Isabella. Semasa ini kita boleh tengok. Apa awak boleh hentikan saya? Apapun itu, semasa awak berupa daging dan juga darah, awak tak pernah melakukan satu soal itu. Apa awak ini siapa? Siapa awak? Hah? Semasa ini awak itu cuma arwah. Awak ini cuma udara kosong. Semasa ini awak tunjukkan,
Apa yang awak boleh buat? Apa awak boleh hentikan saya? Dahlah, Faris. You akan buat dia marah. Guard! Jaga pintunya. Jangan sampai orang bodoh ini dah bawa Isabella. Baik yang mulia Tengku Faris. Imran. Please, Imran. Saya mohon, janganlah awak lakukan soal yang teruk. Apa yang abang lakuin? Apa maksud abang? Ayo bang, kasih saya tandanya sekarang. Abang udah terjebak dalam semua kekacauan ini, bang. You udah buat ayah marah, Faris. Seharusnya, you takut dengan perkara yang tak fahamkan. Allah tak akan mengampuni you, Faris. Dan you semua saksi akan mendapatkan ganda dosa. Tunjukkan pada saya. Apa yang awak buat sekarang, ha? Apa? Bisa tinggal kat bil ini hanya sepekan saja, karena cepat atau lambat Faris akan menemukan kita. Tapi Imran, Mami dan Alena masih ada di sana. Gimana kalau Faris ngelakuin sesuatu sama Mami dan Alena? Oke, okay, I will save them. Bang, tapi ini sangat beresiko, bang. Tenang, Feli. Selama mereka berpikir Aini arwah, Aini takkan kenapa-napa. Oke? Okay? Imran, Faris itu sangat susah ditebak, Imran. Kita nggak akan pernah bisa percaya sama dia. Dia udah banyak ngelakuin sesuatu yang kita nggak pernah sangka-sangka. You tak payahlah khawatir, Sibela. Airke, dia tak akan buat macam itu lagi. Oke? Okay. Bang, saya ikut apa? Siapa yang jagain Sibela ke bil ini? Aku nggak apa-apa di sini, Imran. Lagi pula kamu sendiri kan yang bilang yang tahu masalah kamar ini cuma kamu dan ayahanda aja. I just worry about you. Okay, I have to go. You'll be okay. Tengku, yang mulia. Tengku, yang mulia. Yang mulia Tengku Faris. Tengku.
kesalahan yang berlaku. Mana Isabella? Maaf yang mulia Tengku Faris. Puan Isabella tidak bertolak dari vila ini. Semua rakan saya dihancur! Itu bukan arwah. Arwah tak mungkin punya darah. Rupanya laki tadi itu adalah Imran yang sesungguhnya. Bajingan itu udah dibukin tuh. Dia udah pura-pura tuh jadi mati. Padahal dia udah hidup. Oh tengok darah tuh. Oh tengok. Itu darah Imran. Afal. Lekas, awak bahkan bawakan tangga. Karena mereka lari ke atas sana. Lekas, jom! Ferdi dan Imran demi menyelamatin Mami dan Alena. Tapi mereka itu keluargaku sendiri. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, bantulah Imran dan Ferdi. Mereka pastilah ada kabur melalui loteng ini. Saya yakin mereka pasti berada di kasino. Lekas awal tutup gerbang itu. Pastikan mereka tak boleh kabur dari sini. Kalau sampai mereka kabur, kalian akan saya kuliti. Faham? Baik yang mulia. Kami dah nampak arwah tu. Haa, sudah! Saya tak butuh dari kalian. Semasa ini kalian cakap. Di mana kalian dah nampak arwah tu? Ha? Di selasar, Tengku. Selasar.
Hei, tengoklah nih. Rupanya saya nak berjumpa kembali dengan arwah yang tersohor nih. You kan berhati-hati dengan arwah yang marah, Faris. Oh, betul. Saya kena hati-hati menghadapi arwah marah. Namun sebelum itu, saya kena pastikan dulu kalau awak memang benar-benar dah mati. Benar-benar dah mati. Awak dah buat semua orang menjadi takut. Awak dah tipu semua orang. Dan awak dah buat istri awak itu berlakon sebagai janda. Semasa ini, saya akan tembak awak sampai awak betul-betul mati. Dan saya akan tengok. Dan selepas itu saya akan tengok apakah arwah awak tahu untuk usik saya. Karena saya berkawin dengan janda sungguhan.